tentunya kehadiran saya di sini adalah yang pertama-tama saya ingin menyapa dan mengetahui bagaimana kondisi rekan-rekan saya yang berdinas di Polsek Parapat Polres Simalungun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa rekan-rekan saya yang ada di Polsek Parapat ini siap dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga menyelenggarakan harkam timas. Serta tadi ada beberapa arahan-arahan teknis saya terkait dengan bagaimana pemeliharaan harkam timas dan juga bagaimana peran kita kepolisian, terutama saat ini kita ketahui bersama bahwa kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Saya berharap dukungan dari warga semua agar tugas dan juga pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dapat kita berikan yang terbaik sehingga harkam timas di wilayah Parapat ini bisa terselenggara dan tercipta dengan baik. Terima kasih.